kami dan kami bebaskan waktu ini kita menjelaskan beberapa hal di pembahasan. Ada banyak yang ingin disampaikan untuk pelajaran dan waktu dari teman-teman dari kami. Salam semuanya. Halo. Saya mewakili dari perwakilan anak-anak panti asuhan Kasih Nusantara di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kami yang datang dari Gereja GKI Bandar Lampung yang sudah datang menemui kami. Terima kasih buat semua yang sudah diberikan. Kami juga menyampaikan terima kasih kami, salam kami kepada Bapak Pendeta, Bapak-bapak dan Ibu Majelis di dalam Gereja GKI Bandar Lampung yang sudah memberikan sesuatu di tempat ini dalam rangka Paskah. Jadi ada berbagi kasih di tempat ini. Kami percaya bahwa apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di GKI itu pasti tidak sia-sia. Dan kita percaya ini karena bukti dari kasih Allah yang sudah kita terima, sehingga dari Gereja GKI Bandar Lampung bisa memberi perhatian kepada anak-anak kita di tempat ini. Kami berdoa dan berharap agar jemaat GKI di Bandar Lampung bisa terus berkembang dan bisa menyatakan kasih Tuhan kepada dunia di sekitar kita. Terima kasih atas semua perhatiannya. Tuhan memberkati. Sekali lagi, 1, 2.